kita sebagai orang tua, sebagai keluarga yang ada di circle-nya Aurel sama apa ini harus solid gitu ya, dampingin walaupun. Belum. Enggak, kalau terus terang kalau sama saya belum ya. Terus terang kalau sama saya belum, tapi lebih ke sekarang supaya dia enggak terlalu capek jadi online shop aja. Nah, online shop ini kan supaya enggak online shop ini supaya enggak apa lapar mata. Jadi saya dampingin kadang gitu, misalkan dia mau beli alat mandi gitu ya. Saya rasa enggak perlu, Kak, karena anak bayi kalau mandi terlalu lama didudukin di luar mungkin dia kedinginan dan marah. Jadi biasa aja di ember bak yang biasa gitu. Jadi beli online pun Aurel harus didampingin supaya dia nggak kepingin banyak, karena kan memang secara pengalaman mungkin dia lebih menunggu pengalaman apa sih yang lebih dibutuhkan ketimbang apa yang diinginkan oleh ibu gitu. Mendekati lahiran persiapan mungkin seperti apa, Mi? Mendekati lahiran nenek mungkin. Iya, jadi ya persiapannya ya waktu aja lah ya. Ya memang udah disiapkan, namanya kalau C-section, cesar, waktunya memang sudah ditentukan. Jadi ibu bisa lebih siap secara mental, orang tua yang semuanya sibuk jadi bisa lebih secara waktu bisa dipersiapkan jauh hari untuk nggak melakukan banyak aktivitas di tanggal yang memang sudah diputuskan gitu aja sih. Ini panggilannya 7 bulanan panggilan manti? Iya, kalau panggilan mungkin ya karena grandma sama mimi jadi Grammy gitu. 7 bulanan, pertengahan bulan ini ya, jadi memang dicari hari yang tepat, yang baik, dan memang secara siklus memang mendekati waktu yang memang sudah matang di 7 bulan. Hadiah spesial mungkin nih untuk cucu, ya. Hadiah spesial. Hadiah spesial pasti kehadiran aja ya, kehadiran kita sebagai orang tua, sebagai keluarga yang ada di circle-nya Aurel sama apa ini harus solid gitu ya, dampingin walaupun kita udah tahu secara metode kesehatan semua sudah sehat, sudah terpenuhi, tapi ya namanya Gusti Allah punya rencana kan kita nggak tahu. Jadi tetap harus dipastikan Aurel siap lahir batin untuk bisa melahirkan di waktu yang memang siklus yang tepat. Ini tadi kan bilang belanjanya online, kemarin berarti sama Bunda Asanti baru sedikit yang dibeli yang di toko itu ya? Iya, saya bilang kan kalau belanja itu kan semua listnya udah ada. Nah itu kan kalau belanja itu kan juga nggak boleh terlalu excited karena kan pasti capek kan, banyak kan milih. Jadi diselang-seling aja online sama, jadi kalau nemu misalkan pas lagi waktu mau jalan-jalan atau apa nemu yang lucu lagi pasti kepingin. Mobilku udah ada. Tim saya turun di dapil. Oke. Gimana mau liburan? Jadinya, Mi? Di Jakarta ya, kalau kita liburan.